Ini dia, cafe shop yang mungkin bisa jadi referensi berakhir pekan atau sekedar melepas lelah sehabis jam kerja. Berada di kawasan Bomero City Walk Kabupaten Cianjur, kafe Rumah Mantan jadi tempat yang cocok nih buat ngopi-ngopi atau ngeteh bareng teman dan keluarga. Sedikit mengusir kekhawatiran nih, selain tempatnya yang bersih dan juga higienis, menu makanan dan minuman di tempat ini mempunyai konsep healthy food dan beverage loh. Beragam varian teh dan juga kopi dengan campuran macam-macam rempah yang dipercaya bisa menaikkan imunitas tubuh. Ada jahe, sereh, dan rempah-rempah lainnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Terus yang kedua itu di sini minuman sama ininya kan saya pencinta teh juga, jadi ada teh yang khusus untuk meningkatkan imun gitu. Karena kalau di musim pandemi kayak gini kan kita memang harus banyak mengkonsumsi minumannya kayak gitu. Ini minuman apa? Ini teh sirih ya, tadilah untuk meningkatkan metabolisme. Tuh, metabolisme. Selain menu teh, kajian kopi rempah juga tersedia di tempat ini. Hangat dan dijamin menyegarkan tubuh. Tidak hanya itu, menu makanan sehat pendamping minum kopi atau teh juga tersedia. Kita develop di masa pandemi, jadi terbersit di pikiran kita ide untuk membuat kafe yang sehat. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita bikin menu-menu yang healthy drink dan healthy food. Siapa aja yang dijagoin ini menunya? Menu yang utama di sini sebetulnya kita sajikan itu adalah teh. Jadi tehnya adalah teh aromaterapi herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi. Ngopi-ngopi atau ngeteh tetap bisa kok di tengah pandemi COVID-19. Namun ingat ya, selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Anggaria di Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.